Kota ini juga bersih sama seperti kota lain. Dan buat kita punya pesan hari ini, jangan pernah tong buang sampah sembarangan, tong jaga tong kota ini agar selalu bersih dan selalu sehat dan selalu terlihat indah di mata masyarakat. Apa kantor lu di sini bikin kegiatan Worklin MP itu sangat baik. Ya. Karena ya baik. Kita kelurahan pada kok harapan ke depan? Harapan ke depan untuk masyarakat tidak menggunakan apalagi sembarangan dan juga untuk lurah harap memberi instruksi kepada toko-toko atau penjual-penjual di sekitar kelurahan Padani untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di bagian got-got atau yang di laut. Oke, sip, makasih. Ya, kami dari komunitas PUBG Pramuka Suka Bina Generasi Manokwari Pemobaran. Senang sekali ikut dalam kegiatan ini. Kedepannya kami berharap bahwa kami bisa terlibat langsung dalam kegiatan seperti ini. Salah satu kegiatan yang menuju Manokwari Nol Sampah. Satu kegiatan yang betul-betul kita harus bisa memasyarakatkan kepada seluruh warga. Dan kedepannya kami berharap kegiatan seperti ini akan berlangsung kontinu. Jadi tidak hanya berhenti di satu titik seperti ini, tapi kita bisa mengadakan kegiatan kedepannya, mengadakan kegiatan secara kontinu dan mengenalkan memasyarakatkan kepada seluruh warga seperti itu. Apa kami berharap banyak, namun ini sudah sangat luar biasa antusias dari adik-adik SMP 2, dari SMA 1 juga ada, SMK 3, dan komunitas-komunitas yang ada. Kami berharap bahwa ini bisa menjadi event bulanan. Dan ini kami masih matangkan dengan semua lurah, forum lurah di satu kota Manokwari ini. Kami koordinasi dengan Pemda juga supaya nanti ini menjadi aksi tiap bulan yang nanti akan pindah-pindah kelurahan.